Bu, kalau ngasih nasihat sama anak udah gede-gedean, kan suka susah tuh. Kalau panjang-panjang, nih saya kasih tahu, bilangin sama mereka, nak, mama gak mau pesen-pesen banyak-banyak nih kali ini nih, diajarin Ustazah Halimah. Mau pesen sama kamu dua hal aja. Satu, jangan tinggal sholat ya nak ya. Sesibuk apapun kamu, serepot apapun kamu, jangan tinggal sholat. Karena kalau kamu tinggal sholat, kamu ninggal Allah. Kalau kamu ninggal Allah, Allah akan meninggalkanmu. Sementara Allah pengendali segala sesuatu. Kalau hidup kamu pengen seneng nak, kalau kamu pengen hidupmu lancar, hidupmu baik, jangan tinggal sholat. Yang kedua, jangan tinggal sholawat. Jangan tinggalkan itu anakku sayang. Kenapa mak? Karena mamah gak bisa menolong kamu nak. Tapi Nabi Muhammad bisa menolong.